isinya tuh macam-macam. Ada yang isinya nangka, ada isinya mangga, belimbing, macam-macam. Nah, sekarang saya mau bikin jaget ya. Wah, pemirsa, koreksi dulu ya. Tadi saya bilang yang martabaknya itu di pojokan Jalan Rama. Ternyata saya salah arahan tuh. Tempatnya itu padahal di Andir, depannya Pasar Andir. Untungnya ya masih ketemu, tapi nggak rugi. Martabaknya, wah hebat ini. Ini yang dibilang martabak asin atau martabak manis ini? Martabak manis, Pak. Martabak manis. Ya, kalau martabak asin itu martabak telur itu ya? Martabak telur. Nah, itu ya. Istilah Bandung tuh, yang gurih-gurih itu dibilangnya asin. Ini yang apa dulu? Yang tipis ini ya? Ini tipis, parmesan cheese. Wah, ini baru. Ini model baru ya, parmesan ya. Cheese ya. Kejunya keju parmesan. Jadi memang dia tipis banget. Oh, nah ini parmesannya ya, bubuk kan ya, grated parmesan. Wah, yang ini nanti jadinya tebel ya. Nah, yang tebel itu ya juga di sini istimewa. Isinya tuh macam-macam. Ada yang isinya nangka, ada isinya mangga, belimbing, macam-macam. Nah, sekarang saya mau bikin jagung separuh ya, yang separuh lagi pakai mangga. Tapi mangganya bukan mangga yang itu ya. Mangganya udah jadi manisan ya. Iya. Istimewa, soalnya nanti dicampurin keju lagi ya. Nah, ini jagungnya. Nanti kejunya ditambahkan kapan nih, Pak Benny? Oh, ditambahkan di situ, bukan ditaburkan di sini ya? Oh, oke. Kang Benny jualan martabak kayak gini sudah berapa lama sih? 32 tahun. Dari bapaknya dong? Dari bapaknya. Ini sudah generasi kedua ya? Generasi kedua. Wah, generasi kedua tetap ya bertahan dengan martabak manisnya ya. Tapi juga martabak asin juga ya. Martabak asin. Ini spesial menunya gitu. Oke. Wih, istimewa ya. Terpana saya melihatnya ya. Itu kayak pizza aioli ya. Yang bikin pizza bisa dilempar-lempar itu kan. Wah, hebat. Kita lihat ya, bikin kejunya ya. Wah, ini ya, ini bukan margarin, ini butter, mentega, butter. Wah, ada mereknya itu, tapi saya nggak usah sebut ya, dari Belanda. Oke, ini yang rasa jagung. Rasa jagung. Oke, rasa jagung. Taruh sini dulu deh. Ya, oke. Ini boleh bungkus semuanya. Ya. Wah, udah matang belum nih, Pak? Sebentar lagi, dua menit lagi ya. Masih belum matang juga, hebat kan ya? Nah, sekarang udah mulai dingin ya. Saya cicipin dulu. Ini yang tadi ada rasa mangganya ya. Nah, sekarang saya cicipin dulu ya. Ini nggak enak rasanya. Soalnya rasanya enak banget. Ini enak banget ya. Dan coba lihat. Nggak terlalu tebal juga kan ya. Kuenya itu ya, bagian kuenya itu terasa, tapi juga keju sama mangganya terasa banget.